Halo semuanya, welcome to Murni Denise Channel. Di video kali ini saya mau membuat Portuguese grill codfish. Pertama, kita akan merebus kentang sampai matang. Kita bisa tusuk dengan pisau atau garpu bila sudah empuk, artinya kentang sudah matang. Ini adalah ikan yang saya beli frozen. Ini adalah bakayau fish atau codfish. Kita rendam dengan air dan kita beri garam karena ikan codfish ini tidak asin. Rendam selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita panaskan wajan dan kita beri olive oil atau minyak zaitun. Kemudian, kita panggang bagian daging daripada ikan codfish. Masak kurang lebih 3 menit sampai berwarna kekuningan. Sementara itu, di wajan pirex kita berikan juga olive oil. Juga kita peraskan sedikit jeruk lemon. Setelah ikan codfishnya sudah kekuningan, kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan pirex yang sudah diberikan minyak zaitun. Kita taburi dengan bawang putih iris. Kita beri juga daun bay leaf atau daun salam. Kemudian kita tekan kentang yang tadi sudah kita rebus. Kita pipihkan semua kentang dengan menggunakan tangan kita. Hal ini kita lakukan supaya rasa ikannya dan minyak zaitun menyerap ke dalam kentangnya dan akan berasa lebih enak. Setelah semua kentang sudah kita pipihkan, kita masukkan ke dalam wajan pirex bersama dengan ikan codfish tadi. Taburi kembali dengan bawang putih iris. Di sini saya menggunakan banyak bawang putih supaya rasanya lebih enak. Kemudian kita bisa berikan juga daun thyme dan juga daun bay leaf. Kita taburkan garam di atas kentang. Berikan juga merica di atas kentang dan juga di atas codfishnya. Taburi kembali dengan bawang putih. Saya juga menggunakan bawang putih banyak di sini ya teman-teman. Kemudian kita siram kembali dengan olive oil atau minyak zaitun. Di sini saya juga menggunakan banyak minyak zaitun supaya rasanya nanti akan menyerap ke dalam ikan dan juga ke dalam kentang. Setelah itu kita panggang dengan api 200 derajat Celcius selama 25 menit. Ovennya dipanaskan dulu ya teman-teman. Setelah 25 menit, maka ikan codfishnya dan juga kentangnya sudah matang. Sekarang kita sudah bisa coba. Gampang kan teman-teman? Biasanya codfish kentang ini adalah menu spesial bagi orang Portugis dan juga sering disajikan pada saat Christmas. Selamat mencoba teman-teman, pasti suka dan rasanya enak. Selain itu buatnya juga mudah kan?
terima kasih sudah menonton video ini. Dan bila teman-teman pertama mampir ke video saya ini, mohon di subscribe ya, supaya saya bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa juga tekan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video yang baru. Terima kasih, bye-bye.